Ini adalah beberapa rambutan yang udah aku petik. Aku bakal memperlihatkan bagaimana isi rambutan Aceh yang ada di kebun aku ya. Ini adalah rambutan yang paling manis di Indonesia. Udah manis, terus buahnya juga bagus. Buahnya itu nggak lengket sama bijinya. Kalau aku buka rambutan seperti ini tuh pakai pisau. Bisa juga sih dengan cara lain. Ada ya cara yang lebih mudah. Ini adalah buahnya. Aku perlihatkan ya. Maaf, ini yang hitam-hitam itu bekas dari pisau cutter yang aku pakai. Buahnya itu seperti ini. Buahnya nggak lengket sama bijinya. Dan kalian bisa lihat, teman-teman bisa lihat di sini buahnya itu benar-benar tebal ya. Buahnya benar-benar tebal. Sini buahnya tebal. Dan kulit dari buahnya juga itu tebal loh. Tuh. Ciri-ciri rambutan yang manis. Dan kulitnya agak keras. Ini di tempat tinggalku namanya rambutan Aceh. Kadang ada juga yang namanya rambutan gula-gula. Kadang juga ada yang manggil rambutan ini tuh rambutan lengkeng. Dan banyak lagi sih nama lain dari rambutan ini. Yang jelasnya rambutan ini kalau aku sebutnya rambutan Aceh. Kalian mau lihat, teman-teman mau lihat bagaimana rasanya itu? Rasanya sangat manis. Nih, si bungsu lagi nyobain rambutan yang udah aku buka. Oh ya. Rasanya gimana, cantik? Enak. Enak dong. Mana buah rambutannya tadi? Yang ibu kupas. Manis ya, manis? Iya. Bilang apa? Enak. Kita buka rambutan yang kedua lagi. Aduh, ini kameranya nggak bisa diajak kompromi. Bentar ya, aku perbaiki dulu. Ini rambutannya masih agak berwarna hijau ya, masih rambut-rambutnya itu masih berwarna hijau. Aku buka. Tuh. Masih hijau, Kak. Masih hijau aja. Rambutannya ini tuh manis banget. Dan kalau dikupas enggak susah. Ini tuh rambutannya, kalau dikupas airnya tuh nggak banyak, walaupun dia kecuali udah merah banget baru airnya banyak. Airnya itu manis, apalagi buahnya. Teman-teman bisa lihat ini. Manis banget. Mau. Ini yang ketiga, kita tungguin ya. Adnan sama Pua lagi metik rambutan. Semoga aja bisa lebih dari satu karung. Kan lumayan tuh harganya. Kalau masalah uang mah nomor satu. Ini rambutan ketiga yang aku buka. Wah. Aduh, belum 5 menit. Ini tebal ya. Ini tuh buahnya tebal banget. Teman-teman bisa lihat ini buahnya tebal banget. Buat adek, sekarang kita buka yang agak berwarna putih. Ini ya. Ini tuh hama. Sebenarnya ini yang berwarna putih ini. Ini seperti hama, hama rambutan ya. Ini biasanya bisa membuat rambutan itu jadi warna hitam. Terus pada berjatuhan, gugur gitu kayak rambut. Itu kalau dibukanya itu dari pantatnya ke kepala, dari bawah maksudnya, sorry, dari bawah
Dari ke atas. Wah, enak nih kalau dibuat manisan. Nyami, pasti lebih enak kan, teman-teman? Teman-teman bisa lihat ini. Tidak enak lagi. Ini buat Adek. Saya. Sekarang ini buat agak besar. Saya. Hampir sebesar saya. Kepala saya. Anak bayi lah. Kita buka. Ini belum yang paling besar loh buahnya. Masih ada yang buahnya itu lebih besar. Lebih besar dari ini. Enak. Nanti aku buka yang buahnya itu paling merah. Nanti ya. Nanti aku buka yang buahnya itu paling merah. Oh, airnya pada berjatuhan. Tuh buahnya. Kalau dibuat manisan pasti enak banget ini. Teman-teman mau coba? Nyam. Enak. Tidak enak. Enak. Ini kulitnya tebal. Kulitnya buah rambutan Aceh itu tebal ya. Dan agak keras. Enggak sama dengan rambutan-rambutan yang lain. Nanti kita lihat seberapa banyak rambutan yang bisa aku panen.